Dari mana? Rumput, oh, biru rumput ya. Ini anaknya. Ya. Umur berapa? Kita udah SMP, Pak. Oh, SMP. Ya. Tiap hari ngambil rumput. Iya. Keren amat. Iya. Rumputnya buat apa? Buat domba, Pak. Rajin kamu SMP mana? SMP-nya di sana, Dep. Ke Bangsa. Rajin. Dombanya punya sendiri. Enggak, Maro. Maro ya, punya orang berarti ya. Oh, rumahnya mana? Ini dekat. Ayo ke rumah. Ayo. Saya bawa motor, ibu naik mobil saya. Dah, situ, jadi bos. Ini. Ah, bapak mau apa? Dah, nggak apa-apa. Ah, nih. Ayo, bos. Kandangnya mana? Mana rumahnya? Dekat, depan. Ini buka. Nggak apa-apa, nanti bukain. Mana? Nih, belah sana, terus, mepel kanan. Kanan? Ya. Woi. Ini? Iya, iya. Ini gak apa-apa, bentar. Ini rumahnya mana? Ini. Oh. Kenapa? Kenapa? Oh. Ya. Mana anaknya, Pak? Hah? Anaknya kemana? Anaknya gak ada. Masa? Adi Babe itu. Mana? Ini bapaknya? Oh, iya, bapaknya. Woi, bapaknya. Ikon. Rajin anaknya nyabut rumput. Rumputnya udah banyak. Mana kandangnya? Gitu. Kandangnya. Oh, itu. Iya. Kok dombanya marok? Sini. Udin, mainin nang iku. Oh, hebat kamu. Bapak, bapak. Udah mau biarin, Pak. Lu saya waktu SMP nyabit rumput. Ya itu di SMP nih. Lu SD pekul. Bisa emang enggak bisa. Mana kandangnya? Kamu hebat. Di mana nyimpen ininya? Sana aja. Kok di sana dibukain? Di sana dibukain. Iya, ntar ini mau panggilnya besok. Oh, besok. Di sini. Berapa ekor? 12. Banyak. Namanya siapa? Karminta. Ya? Karminta, Pak. Udin. Saya sama Haji Udin. Kenalan. Haji Udin. Majalengka. Ini desa apa? Mekarwaru. Kampung? Kampung apa? RR Pak anak tuh banyak dombanya, kandangnya bersih lagi. Nanti dombanya kotorannya dibikin pupuk. Mana? 12. Yang punya Udin berapa? Loh. Dari 12 enggak punya Udinnya cuma 2. Iya, Maro tuh apa? Maro tuh bibitnya anu kawan anu batu. Oh, Maro. Iya. Dombanya punya orang. Iya, punya orang. Kebagian. Mulai. Bagiannya 2. Baru kebagian 2. Iya. Kecil-kecil. Kecil-kecil. Wah, capek dong. Orang. Kenapa enggak punya? Sini, bapak akinya. Kenapa enggak punya? Enggak punya uang sih, Pak. Gak punya uang apa? Buat beli apa? Buat beli apa? Ah. Buat beli apa? Sini. Dombanya tuh gak punya. Gak punya. Bapak ya. Kenapa gak pakai baju? Ya, biasa. Hah? Kenapa gak pakai baju? Nih, pakai baju saya. Nih. Pakai baju. Waduh, ini anaknya. Enggak apa-apa. Wes, enggak apa-apa. Oh, pakai baju. Bapak anaknya berapa? Waduh. Bagus ini bajunya. Oh. Saya. Anaknya punya berapa? 2, 6.
6. Hah? 5. 5. Iya. Anaknya punya 5. 5. Terus yang rumah tangga baru 3. Heeh, 2 lagi belum kawin. Belum ini. Ini sama sama ini. Sama siapa? Ini kaos merah. Kaos mana? Ini adik di sini. Kamu bagus. Ini rajin amat, mimpi apa bikinnya? Tahu ya. Dulu waktu bikinnya mimpi apa? Enggak mimpi apa-apa. Atau pakai doa apa kok anaknya baik? Pakai doa apa anaknya baik? Tahu ya. Tahu ya. Ini baju yang untuk kerja. Baju lebarannya mana? Simpan, ya, Pak. Ada. Oh, disimpan baju lebarannya. SMP kelas 1 itu, Pak. Ini SMP kelas 1. Ya. Tiap hari nyabit. Iya. Ya. Walaupun melanggar undang-undang. Kenapa melanggar undang-undang? Karena belum waktunya naik motor, udah bawa motor. Tapi motornya nggak ada suratnya ya? Motornya nggak ada suratnya ya? Nggak ada. Nggak apa-apa, melanggar. Orang ngambil nyabit rumput tiap hari. Tiap hari. Habis sekolah dia berangkat ngambil rumput tiap hari. Habis sekolah berangkat ngambil rumput. Habis sekolah. Habis nganterin ibunya. Nganter. Kemana? Sini ibunya. Ke sawah. Kuli opo. Biasa kuli rambet, kuli tandur. Dapat berapa di sini ngerambet cari? 50 sebedung. Sebedung. Gimana kalau 3 bedung? Kalau 3 bedung dapatnya berarti 150. Iya. Ya bedungnya pasang 3, jangan 1. Ya tenaganya mung 1. Tenaganya mung 1 ya. Waduh. Haji Udin. Majalengka lengkap. Desa Pajajar. Iya. Tadi lihat saya seneng anak-anak kecil yang kayak gini bekerja keras. Tom. Hebat. Ini harus bangga punya anak kayak gini. Coba pagi-pagi nganter ibu pergi kuli ngerambet. Kemudian kalau nggak ngerambet nandur. Kalau nggak nandur motong padi. Motong padi ya? Iya, kalau panen. Di sini sistem bagi hasilnya di kilo, bayar uang apa bayar padi? Bayar padi. Bayar padi. Perbandingannya berapa? Ya, 6 kintal dapat 1 kintal. Oh, sama. 6 kintal 1 kintal. Kamu hebat ya. Sini bapaknya. Walah. Hebat. Punya anaknya rajin. Bapaknya suka ngarit enggak? Ya, bantu-bantu mah, minta. Bapak kenapa enggak ngarit? Kok ibunya yang ngarit? Oh, enggak, saya nungguin aja, tadinya enggak tahu. Tadi bapak yang ngarit. Oh, bapaknya yang ngarit? Iya, manggulnya enggak kuat. Kenapa enggak kuat? Karena enggak nyari, enggak kuat. Manggul ibu masih kuat enggak? Enggak. Oh, enggak. Ibunya enggak pernah dipanggul? Enggak. Enggak kuat? Enggak kuat. Oh, lah. Bapak yang ngarit? Iya. Ini yang? Ngambil. Biasanya dia yang ngarit. Biasanya ini? Iya. Kenapa enggak ngarit sekarang? Belum sih, panas Pak tadinya. Belum berangkat. Oh, belum berangkat. Panas. Walah. Anak sekolah tuh kayak gini, jangan malu. Ya kan, tinggal mikir gimana caranya dombanya enggak 2. Gimana caranya dombanya sekarang jadi 4? Balik mana enggak? Ayo. Cepat. Bagaimana, Dek? Gimana? Caranya dombanya punya 2 lagi, punya sendiri. Ayo. Gimana caranya? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Bapak tahu enggak caranya? Amun, caranya amun punya uang mah ya beli aja. Gimana caranya Bapak punya uang? Ya enggak punya. 2 rumah. Rumah satu anak tadi tidur di mana? Tapi rumahnya bagus segitu. Hah? Rumahnya bagus segitu mah. Wah, enggak. Ya bersyukur rumahnya bagus. Orang-orang mah enggak pada punya rumah. Dapat anak. Siapa? Ini dibikinin anak. Iya. Tapi kan anak dibikin sama bapak. Ya wajar anak bikinin rumah sama bapak. Orang anaknya dibikinin sama bapak kok. Walah.
Ini punya domba siapa? Domba orang Subang. Subang, Subangnya mana? Subang Dono. Mana di Sopo? Jasem. Orang Jasem. Jasem mah sana suka mandi. Iya, punya itu istri dua, istrinya Pak, yang satunya di Subang, yang satunya. Oh, istrinya dua, alhamdulillah. Orang istrinya kok punya dua, kok saya baru satu ya? Ya, tapi cari lagi kalau punya. Ada enggak sini? Ya, banyak. Oh, banyak. Waduh, jadi istrinya dua, di Ciasem satu, satu lagi di sini, Subang, Cibogo. Dia nitip domba di sini. Jadi untuk istri muda cukup nitip domba. Saya nitip 20, cari istri muda sini. Udah berapa lama peliharanya? Ya hampir setahun. Hah? Setahun. Bapak mau ikut saya? Ini mau ikut saya enggak? Oh, ikut kemana lagi? Ya ikut aja. Enggak mau. Katanya mau punya domba. Ya. Ya mau dikasih. Enggak mau dikasih, ikut aja sama saya. Ayo kalau mau ikut. Ayo ikut. Ayo ikut sama ibu sini. Rumah mana? Ayo ikut. Ayo. Mana? Ayo naik mobil. Mobil. Wah, wes, masa enggak mau? Enggak ikut aja. Enggak mau jauh-jauh. Kenapa enggak mau jauh-jauh? Takut diculik. Saya kalau nyulik saya. Mau enggak? Kalau diculik dari mana? Tembusnya. Ayo naik. Dede ayo Kang Dede ikut. Ayo. Ayo, makasih. Ayo, Bang. Mual. Kakek. Ikut Pak, ikut Pak. Ya, kasih. Ya. Pak ya. Siap. Ya. Makasih. Ada budi-budi Kang Dedi. Rohan ada 5. Aju Den. Mual apa-apa Aju Den. Ora apa-apa. Mabok kita mau. Oh, mabok. Mabok pakai plastik. Mabok katanya. Ya. Hai mari, Neng, enggak kasih ya. Ini kenapa kakinya? Ya tadinya jatuh nganterin adiknya ngaji tuh, Pak. Oh, ini jatuh. Kakinya jatuh. Iya, jadi kayak gitu. Waktu nganterin adiknya ngaji. Oh, itu bekas jatuhnya? Iya. Masih sakit enggak? Ya sakit lah. Ntar nanti aku enggak pulang. Lah, gau. Ngapain mikirin pulang? Orang pulang di rumahnya sengsara. Pernah naik mobil enggak? Ya pernah, tapi mabok aja jauh mau, Pak. Oh, kalau naik mobil mabok. Itu kau siapa? Bapak tadi? Enggak, kasih aja buat Bapak. Kali-kali pakai baju bagus. Saya sih udah lama gak pernah nyabit rumput tuh sekali. Karena sekarang udah lama gak nyabit ya, sekali bawa sekarang gatel. Karena udah lama gak. Dulu saya nyabit rumput bu, salah sampai SMA. Kelas 3 saya masih pelihara domba. Saya dulu waktu SMA punya domba 40 sendiri. Saya melihara domba sejak SD kelas 1. Jadi ini jangan khawatir, sekarang pelihara domba yang rajin sekolahnya. Ya, biar sudah besar itu kalau jadi pemimpin tuh ngerti masalah rakyat. Jadi pemimpin kalau nggak pernah mengalami hidup di bawah, nggak akan ngerti masalahnya orang bawah. Ya bu ya? Iya. Udah makan? Makan. Udah makan belum? Ya udah. Udah. Wis makan sama orang opo, sama apa? Sama lotek. Oh, malotek ya alhamdulillah. Namanya siapa? Ibu Saimah. Ibu? Saimah. Ibu Saimah. Ini namanya? Ya Pak Sanudin. Oh, Sanu. Haji Udin. Oh. Amin, jadi Haji. Ya, jadi Haji. Udah besar, jadi Haji. Domba betina harganya berapa? Ya, kalau besar mah ya sampai 1 juta, Pak. 1 juta. Jadi yang besar itu 1 juta. Iya, kemarin enggak jual jalu tuh 1 juta. Oh. Umur 3 bulan. Oh. Yang jalu yang 1 juta. Yang kecil mungkin yang jalu 1 juta. Iya. Kalau yang gede kan 2 juta, 3 juta. Kalau betina 1 juta gede. Ya gede. Gede. Ibu yang 2 ekor tuh betina apa jantan? Nah. Yang punya bapak, punya ibu. Ya tahu dah itu apa sih perempuan semua tuh, Pak?
Ya. Ya perempuan semua ya, satu edang ya. Jantan. Eh apa sih kalau perempuan tuh? Betina. Iya. Wah, oh, dua-duanya betina. Iya. Ibu takut ya? Iya. Nah, kalau saya bawa terus, ibunya nggak balikin lagi gimana? Nggak mau. Hah? Nggak mau. Lah ngapain bu di rumah jadi sengsara bu? Ya biarin. Wah, oh, terus kenapa biarin? Enak sengsara. Oh enak sengsara. Kalau saya bawa terus, ya nggak mau. Balikin. Ayo, cepetin mobilnya, bawa. Ayo. Kunci pintunya. Olah. Ibu nggak takut? Takut lah. Ah, mau dibawa kemana lagi? Enggak biasa. Kenapa? Enggak biasa. Ibu dibawa sama saya takutnya apa? Ya takut dibawa jauh. Itu domba. Ini domba. Ada betinanya nggak? Itu domba yang jualan ada betinanya nggak? Eta domba jualan lain. Ayo bikang nawa. Beri jin empok. Ra. Nah. Gede, nu gede. Iya bikang anak seberiji. Iya anak hiji-hiji jalu-jalu anak mah teh. Ah mana? Iya, mana bikang. Taya dua ya. Iya meuli hiji mun meuli hiji sabaraha? Iya. Mahal teh. Oh, da meulina bisa 1 juta lebih teh. Wah, 1 juta. Teu beuteung. Teu galak, Pak. Lo jualan ke salapan ya. Salapan 500. Dua iya jeung iya bikang, dua nama sabaraha? Anakna. Heeh, lamun jeung anakna. Dan bengang ngulengo, dancer ngulengo. Sok dancer, sok itu ngulengo yang gede. Gede, turunkan. Peraya, bicara gede. Gampang tau, Pak. Wah, tenang-tenang, di nomopil ke antara anggar itu. Gampang, Pak. Ada ke dirinya. Oh iya, sabaraha. Gede, nu dancer. Oh, lu tiga yang iya, mah. Oh iya. Dancer itu sabaraha. Nah. Oh, bibir. Nah. Nah, dantar. Nah, dia seberang. Oh, setengah kan, Pak? Hah? Setengah kan? Iya, jeng iya, ta. Dantan. Dua. Waduh. Dua. 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 Guys, 2 juta setengah, guys. 28, Pak. Hah, enggak, 2 juta setengah. 28. Ah, 2 juta setengah. Kurang tanya domba. Oh. Ayo. Ayo turun. Sini. Ya. Sini. Nah. Sini. Guys, 2 genep. Bong, ayo putar aja 2, ayo lomba 2. Kan kan. Bong. Turunin 2 tadi. Turunin 2 tadi. Jangan amal. Ini 2 tadi turunkan. Atau manggis tuh kudu turunkan, keturunkan ke imahna. Dekat. Dekat RT. Heeh. Ya. Kuburan tuh. Guys, tah ieu do mana nu iya? Terus yang nu iya. Ke mana eh dari Ted? Oh, gitu lah. Eta menyusuan. Nu dantan. Mana Ed? Ya. Jang. Ya ta Ednya. Ayo, 2. Iya, anakna. Guys. Bari domba urang 2. Urusin domba. Borok sentral. Ayo putar. Mana itu? Din! Din! Mas, emang bu! Gantian ya? Nah, udah, bawa! Ya kan? Ya! Wah! Oi! Oh.
punya domba sendiri sekarang. Mau enggak? Mau. Woi. Mandiin nanti ya, yang bersih. Udah beranak. Jadi yang itu dombanya balikin aja sama yang punyanya. Iya, ntar kalau kesini. Kalau kesini balikin aja. Bapak sekarang pelihara domba sendiri sudah punya 5. Biar ngaritnya nggak capek. Karena semuanya milik sendiri. Ya. Berkah anak soleh ya kayak gini. Ya. Ya ini pegang sama ibu. Ya. Kamu tambah rajin ya. Kamu sudah punya 3 nih sama anaknya. Dirawat ya, semangat terus sekolahnya ya, biar besar jadi orang hebat ya. Enggak takut lagi ya? Enggak? Enggak. Sehat terus ya? Setengah kan? Gua dapat tuh bibit tau, gua kan itu sama anak. Anaknya harganya seberaha. Bareng satu. Kan tadi itu paling 14. Tentu anaknya seberaha. Mahal tuh. Anak, oh anak kare keluar 500. Bentar pak. Nggak sampai 28 jangan anak nak. Seberaha. Tekor soalnya. Nggak seberaha dupu gua. Nanti 28 yang 5. Oh mahal tuh yang mah. Anaknya 500 mahal tuh yang mah. Mate. Mas tilu rata anak. Mas tilu juta nges KB. Tilu je. Dah, beli 100. Mah, gue. Ya, pada saat semuanya ya. Ya, kita. Ya, bentar. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Aji Udin. Dramayu, Dramayu Majalengka. Iya.